Halo para Rich Buller, kali ini Mas Rich Buller akan mengajak kalian Fourth untuk floor. Ke lantai pasar rumput. Naik apa? Tunggunya. Going down. Menuju ke bawah. Yang ini kita naiknya yang satu lagi. Ke Manggarai nih, Manggarai. Bang. Manggarai. Hati-hati Manggarai. Nyebrang rel kita nih. Aduh. Rel kali. Terus dikit lagi tuh. Enak tuh. Nomor 8 kita bawa mobil. Seruput. Yuk, kita turun yuk. Sampai kita. Ya doang ke sini lah. Dorong aja, Pak. Oh, dorong aja. Hei, gini lah pasar rumput. Keren ya, ada ininya. Grass market. Jadi arah sana tuh stasiun Manggarai. Pasarnya. Tadi kita lihat situ tuh. Mana bu? Wah, ini ada ini. Ketemu lagi nih jauh-jauh sama Mas Rapli. Gimana kabarnya? Jadi di pasar rumputnya udah dihuni nih? Belum ya? Lagi proses. Sabar ya buat bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang pengen berdagang dan tinggal di sini, saya juga mau. Enak kan? Oh, ini adalah para pembangun-pembangunnya nih. Ini Pak. Selamat pagi, Pak Bu, Pak Christian. Bu. Oke, Pak. Mari Mas. Nah, sukses Mas. Sukses sama vlogger kita nih. Gimana Mas Bro? Rusun kita cakep-cakep. Belakang saya nih pasar rumput. Benar-benar ada rumputnya. Hijau. Mantap Pak. Yang bangun Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Tungguin pembangunan di pasar-pasar selanjutnya. Oke. Thank you.
lah di dalamnya, dalam rusunawanya nih. Kamar-kamarnya ada, udah ada ininya, tempat jemurannya, mantep nih. Lantainya juga udah ada. Ini sekelilingnya nih. Wih, di tamannya keren. Bapaknya kemana, Pi? Bu, namanya Bu siapa, Bu? Sarah. Bu Sarah. Udah lama apa jualan di pasar rumput, Bu? Ya, buka ini kan apa namanya? Di sini kan baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Kalau nah, yang ini makanan ini belum lama. Oh, gitulah. Karena kondisinya masih sepi. Masih sepi. Nanti. Bu Sarah, nama lengkapnya Bu Sarah siapa? Sarah Wiyati. Sarah Wiyati. Sarah Wiyati. Ya. Tinggalnya di dekat sini. Oh, dekat sini. Jadi, senang enggak, Bu, ada rusunawa pasar rumput ini? Oh, senang sekali. Kenapa ini, senang? Rusun ini kayaknya udah kayak semi apartemen, cuma nggak ada kolam renang aja. Oh, cuma kayaknya udah bagus gitu. Kalau nanti Ibu prospeknya kita buat usaha kira-kira dari Ibu sendiri? Saya kalau mungkin kalau tempat ini penuh ya usaha mungkin insya Allah ya, karena kan semua tergantung dari konsumen. Iya. Semakin banyak orang, pasti semakin pengunjungnya juga ada. Misalnya taruhlah ada 1000 orang yang lewat sini, 100 orang kan lumayan. Oh, okay. Gitu. Tapi nanti kira-kira kan nanti apa unit huniannya mau di nih, mau disewakan? Mau nggak sewa di sini? Mau banget. Jadi sekalian ya bisa buat jualan, bisa buat ya, ini juga lebih dekat ya. Waktunya nggak pakai macet-macet, nggak pakai repot-repot. Oh. Parkir juga susah. Oke, terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Jadi buat yang pada mampir ke pasar rumput, tenang aja. Udah ada Bu Sarah nih yang nyiapin makanannya. Ya, silahkan duduk sini. Enak. Di lantai berapa, Ibu, deh? Lantai 3. Lantai 3? AWK nomor 1. AWK nomor 1. Ditunggu kedatangannya. Nih, ada. Pemandangannya. Nggak pakai AC padahal ini. Tenang aja, Bu, nanti masuk TV. Oke. Itu Chris Bull TV. Yeay.